Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2019 menerima kesempatan bagi para lulusan SMA, D3, S1, hukum maupun non-hukum sebanyak 5.203 orang. Penerimaan pegawai akan diselenggarakan dengan transparan dan tidak dipungut biaya. Agar putra-putri terbaik Nusa Tenggara Barat yang berkeinginan menjadi pegawai kejaksaan dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Adapun persyaratan-persyaratan dapat saudara unduh pada website Kejaksaan Republik Indonesia atau Biro Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia. Terima kasih.